Gue ada info nih, buat yang mau top up game kesayangan kalian seperti game Black Clover Mobile, One Punch Man The Strongest, Honor of King, dan masih banyak game-game lainnya, kalian bisa top up di lapakuda.com. Dan yang pasti, dijamin termurah, prosesnya cepat, dan juga terpercaya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Top up game favorit kalian hanya di lapakuda.com. Oke, dan satu lagi teman-teman, kalian bisa memasukkan kode promo YPMC untuk mendapatkan diskon tambahan ya. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan bank transfer, QRIS, e-wallet, dan juga yang lainnya. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk melihat arena di akunnya Lord Gojek ya teman-teman ya. Free player terbaik si server global ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Ini dia sudah masuk top 10 ya, belum tergeser cuy. Free player top 10 masih belum tergeser ya, kita lihat ya. Ini ranking 2 menggunakan Mail Jalgad teman-teman, tapi Mail Jalgad SSR Plus ya. Mail Jalgad SSR Plus. Terus kemudian Atomic-nya Atomic SSR Plus. Terus di sini Metalnet SSR Plus ya, gue kira pakai ini cuy. UR Mail Jalgad ya. Ini ranking 3 tidak ada UR Mail Jalgad. Ranking 5 NE Cool anjay. Ingat dari pal gue zaman dulu ini cuy. Aduh, kangen server 17 cuy. Oke, dia tidak menggunakan UR Mail Jalgad juga teman-teman. Terus ranking 6, nah, dia menggunakan UR Mail Jalgad, teman-teman ya. Menggunakan UR Mail Jalgad, terus kemudian G4, terus Metal Bed, terus kemudian core-nya Core si Boros, pakai si King dan juga si Galwin ya. Aduh. Kayaknya nyerang tapi kalah ya. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi cuy ya. Kita coba sekali lagi, teman-teman ya. Kita coba sekali lagi ya. Gue nggak tahu bisa atau enggak ya, harusnya ya namanya mencoba ya, tidak ada salahnya teman-teman ya, tidak ada salahnya dalam mencoba ya. Jadi core-nya menggunakan core Boros yang level 4 teman-teman, jadi langsung aja kita coba masuk untuk melawan I don't know whatever gitu cuy. I don't know whatever, ternyata masih gagal ya, tidak ada tulisan win di sini. Dan kita coba lihat ya, we'll see ya, see will ya teman-teman. Yang pertama speednya kita menang ya. Menang cuy, Gojek gila, free player menang speed anjay ya. Tapi musuh ada si Mail Jalgad di bagian depan ya. Ada Mail Jalgad di bagian depan yang ngelindungin Metal Bed di bagian belakang. Pinter gitu ya. Jadi damage-nya nggak tembus-tembus ke belakang ini cuy. Oke. Langsung mikir loso, mudah-mudahan sih ada yang kena stun ya. Mudah-mudahan si Galwin-nya kena stun sih cuy. Dan ternyata yang kena stun, wah. Sampah tuh yang kena stunnya. Dua cuy, gacha stun gua cuy. Yang kena stunnya King anjir. Jauh dari keinginan cuy ya. King mah enggak apa-apa enggak kena stun juga ya, karena kalau King jalan enggak bakal follow up. Tapi kalau yang lainnya jalan itu bisa follow up. Mudah-mudahan ke tempat lain, mudah-mudahan si Metal Bed gitu cuy. Please, yuk Metal Bed kena yuk. Dan ternyata masih belum ada perubahan, tetap dua karakter yang kena stun cuy. GG nih ya. Resistnya gila nih bos. Resist dewa ini cuy. Resist dewa nih. Oke, dan kita dihajar sama Metal Bed. 700, 7 juta ya, 7 juta, 7 juta, 7 juta ya. Dan kena stun, aduh. Kena stun Boros kita sama si King cuy. Tapi gak apa-apa ya, kena stun. Iya, kena stun. Harusnya di sana si ini aja ya, Sonic aja ya. Dua kali cuy, dua kali kena stun. Dan sekarang Shuiryu sama si Metalnet. What the hell? Wah parah cuy, ini nih begajulan nih cuy. Galwin nih pengganggunya. Oke, jadi gara-gara kena stun ya, gara-gara kena stun ya, jadi harus, wah parah cuy. Kena stun tuh, enggak ada yang gerak tuh. Enggak ada yang gerak ya. Shuiryu enggak gerak. Siapa namanya? Si Boros enggak gerak juga ya. Jadi iya, bukan gara-gara Melja ini cuy ya. Bukan gara-gara Melja nih, si Samsul nih. Si Galwin nih cuy, tukang nyetun nih. Galwin nih tukang nyetun. Sampah emang Galwin tuh. Betul, Samsul Galwin. Gila bener ya. Buset, langsung hilang tuh. Menghilang dari lane ya. Lane of Dawn cuy. Menghilang dari lane teman-teman ya. Oke. Ini fungsi Melja-nya apa gitu cuy. Belum kelihatan fungsi Melja-nya cuy ya.
belum terlihat sama sekali fungsi dari Lord of the Lord, Mail of the Mail, Jal of the Jal, ya. Mail Jalgat belum terlihat ya. Fungsionalnya apa gitu cuy, selain nahan damage doang itu. Oke, dihajar langsung sama Jipor, langsung unyielding cuy, langsung unyielding ya. Ini buat akhiran kayaknya sudah harus kita gantikan ya dengan karakter yang bisa nahan stun. Siapa yang bisa nahan stun Gelgun ya? Melja SSR Plus? Melja SSR Plus mungkin bisa ya. Udah gak bisa ngapain cuy. Apa stunnya nih tadi ya? Harus digedein lagi hit rate-nya cuy. 452 juta cuy. Nah sekarang baru kena stun ya. Sekarang baru kena stun Metal Bait-nya. Telat. Telat, telat, tadi. Ini masih tinggal spam doang ya, spam tiket doang ya. Gacha stun ya. Kalau awalnya stunnya masuk ke Metal Bait ya, masuk ke Metal Bait ataupun ke Gelin ya. Nah, imun si Gelin itu imun stunnya stun biasa kan. Kalau stun dari Metal Bait nggak masuk kan. Yang special set stun ya. Special set stun mah nggak masuk ya, tetap masuk ke Gelin. Ini mah gacha stun di awal aja ya, gacha stun di awal ya. Jadi iya, masih rungkat teman-teman, masih rungkat ini ya, kita masih rungkat ya. Kalah stun cuy, kalah stun ya sama musuh ya. Aduh, nggak ada lagi cuy, si ininya siapa yang bisa gantiin ya? Goketsu mungkin ya. Goketsu bisa nahan stun ya, cuman ya cemana cuy. Tapi boleh dicoba lah ya, boleh dicoba nanti ya. Boleh dicoba ya. Goketsu-nya masukin, gantiin si Super Alloy ya, kayak gini cuy. Gantiin Super Alloy, terus kemudian seperti ini ya. Tapi ya, kita biarkan saja, nanti saja itu ya. Oke, jadi sekarang kita coba lihat dulu untuk zona non-stop battle-nya, dia ranking 30 ya. Nah, line up-nya ini kita coba di sini aja cuy. Kita coba di sini aja ya. Nah, seperti ini cuy. Let's go ya. Kita coba cari ya yang menggunakan Kang Shetun. Santai ya. Nah, ada Gelwin nih cuy. Ada Gelwin. Gue mau lihat dulu ya. Gue mau lihat nih masuk nggak setunya cuy. Gelwinnya cuy. Kita lihat ya. Masuk nggak setunya cuy. Kalau masuk kan nanti bisa di remove apa nggak gitu sama si Goket ya. Apa special set setun ya Gelwin ini cuy. Lupa gue ya, udah jarang banget gue main One Punch Man, anjay ya. Oke, dan ini dia Gelwin langsung nyetun ke bagian Sonic. Apakah Sonic terkena stun teman-teman? Dan ya, Sonic masih kena stun, jadi Goket juga tidak bergun ya. Goket juga tidak bergun cuy. Misail Hoso, nah ini baru kayaknya nggak masuk stunnya. Oh, masuk juga cuy. Masuk juga, tapi nanti ya kalau mau gerak ya bisa dihilangkan nggak sama si Goket. Kampret cuy setun-setun ya. Memang jabal yang main setun itu cuy. Najis ya. Enana jijis cuy ya. Ini menyebalkan banget misil. Oke, misil Hoso kita disetun lagi oleh si Metal Knight ya, coba lihat. Oke, udah 4 karakter ya. Untung sekarang ada ini ya, maksimal ya. Maksimal yang kena stun 4, yang nggak bisa lebih. Kalau dulu 6-6-nya bisa kena stun. Okay. 6-6-nya bisa kena stun. Oke, di dam-dam Ikuyo dan rungkat di bagian depan kayaknya teman-teman. 202 juta, bagian belakang 299. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Anjay, Goketsu-nya rungkat tuh. Ya tidak bisa cuy. Dihajar cuy sama Kang Setun mah cuy. Kalah speed terus kemudian disetun. Sudah ya. Say goodbye. Anjay. Orawancha. Unyielding. God mode ya. Terus si King-nya jalan gitu enggak dikasih dia. Nggak dikasih gerak cuy. Bener-bener nggak gerak samsek. Tapi lepas dong ya si ini kita. Karena si Swiryu nya Swiryu bisa ultimate nih. Swiryu nya bisa ulti nih. Dang Ikuyo rungkat lagi borosnya. Sisa si King bagian depan ya. Sisa Engking doang bagian depan teman-teman. Kita lihat ya. Nah gerak juga kau Swiryu ya. Let's go.
kena stun. Tapi Juli mah harusnya sih nggak bakal kena stun ya. Buset, bingung. Enak banget suaranya ya. Enak-enak suaranya, enak. Ini sih harusnya sih goodbye ya teman-teman. Kita exit aja ya. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampai sini ya. Dan untuk PPP di akunnya Bang Goyet ya masih tetap bisa masuk ke top 10 teman-teman. Top 10 arena ya, bertempur melawan para whale ya. Oke, thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas. Bari 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 b